Ini bentar lagi selesai ya untuk pembangunannya, tinggal finishing depannya aja. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam. Ya. Ini adalah carportnya, di sini adalah taman, di sini terasnya, di atas ada lantai duanya. Ya, kita masuk ke dalam. Nah, di sini adalah ruang tamu. Besar ya. Lalu di sebelah kiri kita masuk ke kamar pertama. Nah, enaknya di perumahan kita juga di sini adalah kusennya kusen aluminium. Lalu juga sudah terpasang colokan AC. Juga ini standarnya dari kelistrikannya. Ya. Ini pintunya belum terpasang ya. Nanti mungkin bisa diupdate lagi di video berikutnya. Lalu di sebelah kanan request ada kamar mandi. Kamar mandi di bawah tangga. Nah, ini kamar mandinya nih. Showernya ada klosetnya. Lalu juga di sini bagian dapur. Ada wastafelnya. Enak ya buat masak. Dan di sini adalah taman belakang. Nah, ini lokasi taman belakang. Tapi ini sudah diplur semua, mungkin untuk keperluan lain seperti gudang bisa juga. Di atas nih ngelos. Ya. Yuk kita naik ke atas dulu ya. Nah, ini tangganya. Tangganya bagus. Enak dipandang. Nah, kita tiba di lantai 2. Nah, ini mungkin untuk ruang keluarga ya. Di daerah sini. Lalu di atas itu ada 2 kamar lagi. Ini kamar kedua. Ada jendelanya ke belakang. Lalu ke kamar berikutnya. Kamar ketiga. Ini kamar utama mungkin, karena kamar ini adalah kamar yang terbesar. Ya. Oke. Nah, ini untuk bagian depannya. Belum dipasang pagar. Ya. Oke. Dan ini untuk kamar mandinya. Ya, sekian. Jika ada pertanyaan bisa hubungi tim marketing properti syariah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.